uang receh kalau di saya, di keluarga saya dia, yeah. Uang receh itu buat anak-anak latihan nabung. Jadi kalau ada uang koinan-koinan, disuruh masukin celengan. Nah sebenarnya bisa dioptimalkan lagi nggak sih biar lebih bermanfaat nih uang recehan itu, Pak? Ya, yang namanya uang ya, namanya uang kan produk uang digunakan untuk membeli sesuatu. Ya. Ya. Tapi sebelum bisa membeli sesuatu, karena nilainya kecil, ya mesti ditabung. Ya. Ya. Jadi memang poin utamanya adalah recehan itu bisa ditabung sebetulnya. Ya, recehan itu bisa tabung sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi buahnya banyak. Jadi bukit, iya, jadi buah. Lama-lama jadi banyak ya. Nabung 10.000 tiap hari gitu ya. Katakanlah kita mendefinisikan recehan itu yang di bawah 10.000 maksimal 10.000. 10.000 tiap hari kan enggak terasa. Kita beli kopi aja ke kopi bla 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 U itu ya. Itu 18.000. Ada berapa? Apa ya? Menjadi main tempat-tempat itu 18.000 kan satu. Itu pun kita mampu gitu. Buat teman-teman yang mahasiswa gitu, pertanyaan saya, ada nggak yang seminggu nggak ke kedai kopi? Pasti ada mampirnya. Pasti ada mampirnya kan? Yang belakangnya U. Yang belokan itu ada dia di sekarang kedai kopi kan? Pasti kopi kan? 18.000, 20.000 itu bisa. Tapi kadang-kadang memang kita terasa berat untuk nabung Rp10.000. Iya. Cobalah dari sekarang mulai 10.000, 10.000, sebulan udah 30 hari. 30 hari udah 300.000, 300.000. Ya, setahun udah 3,6 juta. Ya, setahun udah 3,6 juta bisa beli sesuatu tentunya. Nggak kerasa dengan 10.000. Cuman balik pada kitanya, kadang-kadang ngeluarin 10.000 untuk nabung lebih berat dibanding 10.000 buat beli kopi. Beli kopi ya. Iya benar. Ya tapi berarti sebetulnya biar kita lebih optimal lagi, kita harus punya goal kali ya. Betul. Lagi pengen beli ini gitu. Jadi kita benar-benar bisa berusaha giat gitu untuk nabung dengan receh itu.